Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam. Wisata kuliner halal, nyos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Bas yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali bersama saya Thoyyib Abdul Malik, dan pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam segmen acara Wisata Kuliner Halal Nyos. Ya, baik sahabat Bas, kali ini kita berjumpa dalam segmen acara Wisata Kuliner Halal. Enaknya kemana ini ya? Tapi sebelumnya kita keliling-keliling Salatiga saja dulu lah. Nanti kita jumpa. Oh iya, enaknya ke wisata kuliner Gecok. Dan Gecoknya itu Gecok Mbah Gala. Tentu sahabat Bas, jangan penasaran dulu, jangan kemana-mana dulu. Mbah Gala itu seperti apa? Apa mbahnya yang galak pas ngidangin Gecoknya? Atau mbahnya galak karena Gecoknya itu pedes? Jangan kemana-mana ya, kita ikuti Bang Thoyyib ya. Come on. Baik sahabat Bas yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampai di Gecok Mbah Gala. Mbah Gala itu gecoknya gecok sapi ya, di perempatan ujung-ujung ini. Gimana rasanya dari Gecok Mbah Gala? Kita langsung menuju ke warungnya saja yang ada di sini ya, yang ada di depannya Bang Thoyyib. Oke, let's go. Baik sahabat Bas yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Mbah Gala ya, di perempatan ujung-ujung ini. Anda datang, kami senang, pulang kenyang, sampai rumah tenang. Masya Allah, ini spesial sekali berarti ini ya, kecoknya. Baik sahabat Bas, kita pesan saja kecoknya. Kebuk mau pesan ya, menu spesial. Menu spesialnya apa ini Bu? Kecok sapi itu. Oh ya. Kecok sapi. Tapi kalau oseng-oseng dagingnya juga ada. Oh begitu. Iya. Tumpang koyornya juga ada. Oh ternyata di sini. Baik sahabat Bas yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Mbah Gala ya, di perempatan ujung-ujung ini. Anda datang, kami senang, pulang kenyang, sampai rumah tenang. Masya Allah, ini spesial sekali berarti ini ya, kecoknya. Baik sahabat Bas, kita pesan saja kecoknya. Kebuk mau pesan menu, menu spesialnya apa ini Bu? Kecok sapi itu. Oh ya. Kecok sapi. Tapi, ya, spesialnya kecok sapi Mbah Gala. Ini level-levelan nggak nih pedesnya nih? Ya level 1 sampai 7. Oh gitu, kita pesan yang level 3 saja sahabat Bas, biar nyos. Oke okay? Sahabat Bas yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sambil kita menunggu pesanannya Bu ya, ya, saya pesannya kecok sapi level 3 yang level sedang 3, saja ya. Minumnya teh hangat saja. Alhamdulillah sahabat Bas sekalian, ini sudah datang ini. Ini namanya, masa nggak tahu sih, nasi putih. Ini nasi putih. Kolesterol. Oh, ternyata di sini ada kerupuk non kolesterol. Jadi bagi sahabat Bas yang punya penyakit kolesterol nih, datang ke Mbah Gala disediain juga ini ada kerupuk non kolesterol ya Mbah Gala ya. Masya Allah. Dan ini dia yang namanya Gecok sapi Mbah Gala. Ini gecoknya yang galak apa mbahnya ini ya? Wah, ternyata ternyata tidak hanya mbahnya yang galak, ternyata di sini gecoknya juga galak. Dengan main ke ujung-ujung ya, di Kabupaten Semarang, di daerah pinggiran Salatiga, jangan lupa ini mampir ke Gecok Mbah Galak yang ada di ujung-ujung. Masya Allah ini ya, gecoknya
Wah, kelihatannya menggoda sekali. Baik sahabat Bas yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba gecoknya. Baik. Dan jangan lupa garpu dan juga sendok. Sendok ya sahabat Bas, dan juga garpunya untuk mengiris-ngiris ini sapinya ya. Baik sahabat Bas yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ternyata di gecok Mbah Gala ini yang dihidangkan itu daging sapi spesialnya. Insya Allah ini bumbu yang terdapat di dalamnya ini banyak sekali rempah-rempah ya, rempah-rempah asli ini. Di sini juga ditaburi bawang sahabat Bas sekalian, ditaburi bawang goreng. Masya Allah ini ya, ditaburi bawang goreng. Tak usah berlama-lama, bismillah kita coba saja ini ya sahabat Bas. Kecoknya seperti apa ini spesialnya. Baik sahabat Bas, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah sahabat Bas, rasanya terus aroma bumbu-bumbunya, Masya Allah nyos, benar-benar nyos, Masya Allah. Jadi di gecok Mbah Gala ini ternyata bukan, kalau berbicara mengenai gecok, ternyata bukan jeroan saja. Di sini juga mengandung yang namanya daging-daging. Jadi terasa kenyalnya dapat ini sahabat Bas. Kenyalnya dapat, bumbunya yang pedas, wah, Masya Allah sangat nikmat sekali ini. Jadi ini sangat rekomendasi untuk sahabat Bas yang ada di luar kota, yang datang ke Salatiga. Masya Allah ini gecok Mbah Gala ini rekomendasi sekali. Jadi jangan lupa main ke ujung-ujung. Baik sahabat Bas, jangan terlalu banyak bicara kita nih, kapan makannya ini ya. Jadi Bang Taib makan dulu nih, Masya Allah nih. Ternyata sekarang ketemu nih Bang Taib. Ternyata bukan mbahnya saja yang galak ini. Ini gecok sapinya juga galak ini pedesnya, Masya Allah ini. Ternyata Mbah Gala ini mengambil nama ini sangat tepat sekali nih ya, sama menu yang dihidangkan nih, Masya Allah. Gimana kalau kita rasa sama temannya ini ya. Kalau Bang Toib kalau makan gecok saja ya nggak kenyang dong, harusnya sama nasi ya, namanya juga orang Indonesia ya. Kalau kami yang di Belanda dulu nggak usah pakai nasi, jadi makan gecok-gecok saja. Baik sahabat Bas yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba ini ya untuk gecok dicampur dengan kuah yang mengandung bumbu rempah-rempah yang sangat lengkap ini. Dulu nih sahabat Bas ya. Jangan lupa, namanya makan nasi sama gecok ya, masak makan sama kuahnya saja ya, sama gecoknya sekalian. Ya sahabat Bas. Wah, enak sekali ini ya. Kita coba terlebih dahulu. Ini nih sahabat Bas, gecok juga ada nasi beserta kuah yang mengandung rempah-rempah alami. Masya Allah nih sahabat Bas, kita coba bismillah. Cara memasak ini Masya Allah sekali sahabat Bas ya. Wah, pedasnya nih jos. Terus kalau ketika kita mengunyah beserta nasi, rasa khas dari gecoknya itu tidak hilang sahabat Bas. Jadi biasanya kalau kita makan dengan lauk-lauk yang biasa dihidangkan di rumah ya, ketika dicampur sama nasi itu rasanya agak mengurang. Tapi ini Masya Allah, sangat rekomendasi sekali sahabat Bas. Rasa bumbunya gurih, Masya Allah. Wah, ini ngomong terus nggak enak nih sahabat Bas. Kita makan terlebih dahulu biar sahabat Bas pada pingin nih. Bismillah. Nah.
Jadi sahabat Bas, kalau mampir ke Salatiga, jangan lupa mampir juga nih ke rumah atau ke warungnya Mbah Gala ya. Masya Allah, ini rekomendasi sekali buat sahabat Bas kalian. Ini gecoknya, kalau Bang Toib teringat itu ketika kita lagi masuk angin, itu disuruh sama orang tua, bukan sama dokter ini ya, disuruh sama orang tua tuh makan gecok Mbah Gala biar staminanya kembali nyos, biar aktivitasnya juga bisa kembali stabil ya. Masya Allah nih sahabat Bas, jangan lupa juga, ternyata kalau di sisi sela-sela kita makan pedas, ada penawarnya juga nih sahabat Bas. Jadi penawar dari makanan pedas itu biar tidak pedas, itu apa? Yaitu buah tomato dalam bahasa Belandanya nih. Tomato apa-apa ini Mbah Gala? Tomat. Oh, tomat. Tomat dalam bahasa Belandanya nih ya. Insya Allah ini tomatnya. Jadi biar tidak pedas ini, wah, kita redam dulu pedasnya nih. Bismillah. Masya Allah. Tomatnya bukan sembarang tomat ini. Benar-benar tomat dari petani langsung. Benar-benar tomat yang ditanam sama Mbah Galak ini, Masya Allah ya. Mbah Galak kalau setiap hari panen, tomatnya dibawa ke warung ini, Masya Allah. Baik sahabat Bas, di sini juga ada menu yang tidak kalah spesialnya nih sahabat Bas, yaitu gongso sapi ya. Gongso sapi Mbah Galak ini. Ah, ini dia gongso sapi Mbah Galak ya. Sahabat Bas, di sini banyak sekali bumbu-bumbunya ini ya. Ada cabai, ada juga bawang merah dan bawang putih. Tapi mereka tidak berantem walaupun akur di sini ya. Jadi kalau yang berantem itu bukan bawang merah yang di atas gecok ini, berarti bawang merah yang lain ini ya. Bawang merah sama bawang putih yang dicampur di sini saja tidak berantem sahabat Bas. Gimana rasanya ya? Kita coba terlebih dahulu. Bismillah. Masya Allah sahabat Bas, rekomendasi sekali nih sahabat Bas. Bagi sahabat Bas yang ke Salatiga, jangan lupa nih ya, mampir ke gecok Mbah Gala yang ada di ujung-ujung. Masya Allah, ini masakannya rekomendasi sekali nih. Dari semua bumbu yang ada di sini merasuk semuanya, terasa nikmat dan lezat. Masya Allah, kita coba lagi nih. Bismillah. Benar-benar empuk nih sahabat Bas. Jadi jangan khawatir bagi sahabat Bas yang tidak punya gigi ya. Datang sini, daging yang dihidangkan sama Mbah Galak di sini. Wah, Masya Allah. Benar-benar empuk. Nyos. Wah, kalau makan daging saja, nanti seperti Bang Toib yang ada di Belanda nih. Kita harus makan pakai nasi nih ya sahabat Bas. Ini namanya nasinya, hidangannya tetap sama ya, kayak tadi ya, di gecok Mbah Galak tadi. Nah, coba sekarang kita coba dengan nasi ini. Gecoknya kita gongsonya kita coba sama nasi ya sahabat Bas. Ini dia nih gongsonya sahabat Bas. Kalau dicoba sama nasi gimana rasanya? Masya Allah sahabat Bas, benar-benar gurih, benar-benar mantap, tidak merubah rasanya kalau dicampur sama nasi pula. Tekstur dagingnya tetap empuk, nasinya pun terasa gurih dan nikmat gitu. Jadi kombinasi antara nasi sama gongsonya Mbah Galak itu sangat-sangat sempurna. Nyos. Bang Toib makan dulu nih ya. Jangan lupa menggunakan tangan kanan ya. Dan juga makan yang terdekat terlebih dahulu. Ini Bang Toib ambil yang terdekat terlebih dahulu nih. Masya Allah enaknya. Masya Allah. Jadi sahabat Bah, di Mbah Galak menyediakan cerupuk. Ah, kerupuk ya. Kerupuk yang tidak mengandung kolesterol. Kenapa sahabat Bas kerupuk ini tidak mengandung kolesterol? Karena tidak digoreng sahabat Bas, tapi digarang.
Tahu kan digarang ya sahabat Bas ya? Dimasak atau dimatangkan menggunakan pasir. Biar tidak kepedesan nih Bang Toib nih ya. Kita redamkan dulu pedesnya nih dengan kerupuk. Kerupuknya warna pink dan kerupuknya warna-warni sahabat Bas. Gimana rasanya nih kerupuknya nih? Masya Allah sahabat Bas. Kerupuk ini bisa menjadi teman juga nih, teman meal gitu ya sahabat Bas ya. Tidak hanya peredam pedas, tapi ternyata bisa juga teman ngemil waktu kita lagi lihat televisi atau lagi bekerja nih sahabat Bas. Baik sahabat Bas yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kita sudah selesai makan. Tapi jangan langsung keluar saja nih ya sahabat Bas. Kalau kita selesai makan dan minum, jangan lupa kita berdoa sahabat Bas ya. Jadi doanya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwa. Baik sahabat Bas, kalau kita sudah selesai, maka saya Bang Toib minta maaf nih bila mana dalam membawa acara banyak kesalahan ya. Dan kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini ya, dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.